cara membuka ini tadi bukanya dipukul pakai ini ya, karena keras. Ini ukurannya 19, pakai kunci sok. Ini rada keras, jadi disemprot pakai cairan minyak. Saya pakainya Canlub dari kit. Kondisinya kayak gini tadi, terus dibuka. Posisinya udah nggak stabil di ujungnya. Kita copot, nah copotnya gampang, hati-hati. Posisinya udah lonyet ya. Ini udah 10 tahun. Kebetulan Avanza 2012. Ini tinggal dicopot karetnya. Udah susah. Ini pakai pelumas dulu. Ini saya menggunakan obeng mills ya buat ngeluarin karena keras. Ini tadi saya pakai baut lagi, takutnya pas lagi ngeluarin pakai obeng dibuka di bagian sininya, jadi saya tutupin. Saya keluarin nih, udah posisinya udah nggak stabil, udah buletannya nggak rata ya. Ini yang baru, ini yang hitam-hitamnya di tengah, nanti ini di pinggir yang dalam sama yang di luar. Ini modelnya ada pipih, semprot. Lalu masukin ini bagian yang dalam ya. Pelan-pelan. Terus yang ini. Kalau sudah yang bagian tengah yang masuk, tinggal ini dimasukin, rada dikentokin. Lalu yang merah satunya ini masukin dari luar, ini tinggal dibaut lagi. Jangan lupa sebelum dipasang yang bagian ini dibersihin dulu, ini karena ada sisa karet yang sebelumnya ya, takutnya yang nanti pemasangan berikutnya jadi bikin setengah stabil. Nah, lalu pasang ringnya ini di sini. Terus kencengin sampai mentok.